بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل لله تعالى. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Yang mana nikmat terbesar yang Allah berikan ke hamba, yang Allah berikan pada hambanya, merupakan tanda bahwa Allah mencintai seorang hambanya, Allah jadikan dia seorang yang beriman. Insyaallah di malam hari pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema atau nasihat kita, beberapa tips di dalam meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi mereka yang hendak menikah, atau bahkan mereka yang sudah menikah sekalipun, nasihat ini bisa dijadikan pegangan di dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab keenam. Nasihatku untukmu, sayang. Ketika Anda mengharapkan hidup bahagia dengan suami, maka mulailah dengan ketakwaan, dengan menjalankan setiap kewajiban dan menjauhi setiap yang diharamkan. Dan jadikanlah syariat sebagai tolak ukur bagi perkataan dan perbuatanmu. Bertemanlah dengan orang-orang yang paham akan ilmu agama dan mengamalkannya, agar mereka dapat menasihatimu dan tidak mengkelabuimu. Hendaknya Anda bertakwa kepada Allah. Jadi ini bahasanya, makan dari judulnya aja, nasihatku untukmu sayang. Maka hendaknya Anda bertakwa kepada Allah dan berbudi pekerti baik. Ingat selalu perkataan Imam Asy-Syafi'i, man toba aisyuhu, man hasuna dhannuhu toba aisyuhu. Bahwa orang yang berbudi atau orang yang berprasangka baik, maka akan indah hidupnya. Jangan Anda cari-cari aib suamimu, karena dikhawatirkan Allah mengutus orang yang mencari-cari aibmu. Berprasangka baiklah dengan suamimu dan jangan berprasangka buruk. Akan tetapi tutuplah aib suamimu dan jangan sesekali membongkarnya di hadapan orang lain. Jangan berteriak ketika di rumah, di depan keluarga dan tetangganya. Ketika ada masalah,
Selesaikanlah dengan penuh kesabaran, karena berteriak itu sesuatu yang tidak disuka, yang tidak disukai suamimu. Merasa cukuplah dengan rezeki yang sedikit. Bersyukurlah atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Lihatlah di dalam urusan dunia kepada dia yang ada di bawahmu, bukan kepada dia yang ada di atasmu. Berperilaku dan berakhlak baiklah. Karena itu dapat memupuk kerukunan suatu rumah tangga dan menjauhkannya dari keburukan. Jangan Anda sakiti suamimu, akan tetapi berbuat baiklah dan bersabar ketika suamimu berbuat kesalahan. Penuh kesetiaan bersama suamimu ketika dia dalam keadaan susah, maka akan tambah kecintaannya terhadapmu. Jadilah seorang penolong bagi suamimu ketika dalam keadaan susah. Jangan malah menambah beban bagi suamimu. Cukup dirimu dan suamimu yang mengetahui urusan rumah tangga kalian. Jangan sesekali disebarkan ke orang lain, sehingga akan sulit untuk menyelesaikannya. Ketika Anda punya pendapat, dan suamimu juga punya pendapat, dahulukanlah pendapat suamimu di atas pendapat dirimu. Taatilah setiap perintah suamimu di dalam ketaatan kepada Allah. Taatilah setiap perintah suamimu di dalam ketaatan kepada Allah. Dan jangan pernah Anda taati perintahnya ketika menyuruhmu di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jangan pernah mengingkari kebaikan suamimu ketika dia berbuat satu keburukan atau ketika dia menyakitimu. Ini yang paling, yang di antara yang paling penting. Jangan pernah mengingkari kebaikan suamimu ketika dia berbuat satu keburukan atau ketika dia menyakitimu. Bahkan ketika dia berulang kali melakukan itu kepadamu. Karena kemarin kan dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa kebanyakan seorang perempuan atau kebanyakan perempuan itu merupakan penduduk neraka. Jadi kan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan kepada beliau neraka. Dan beliau mendapati bahwa kebanyakan dari penduduknya adalah kaum perempuan. Di dalam hadis dijelaskan kenapa. Perempuan bertanya, para perempuan itu bertanya, kenapa? Karena di antara penyebabnya adalah mereka saling atau mereka banyak melaknat dan banyak mengingkari mengingkari kebaikan suaminya. Maka jangan pernah mengingkari kebaikan suami ketika suami berbuat baik, berbuat jahat, ketika suami menyakitinya, ketika seorang suami terjatuh ke dalam kesalahan, jangan pernah mengingkari kebaikan suami. Jangan pernah sesekali mengatakan saya enggak pernah lihat sedikit pun kebaikan dari. Jadi dengan demikian dia telah ketika seorang istri mengatakan demikian, sama halnya dia telah menjerumuskan pada perbuatan fasik ke dalam perbuatan dosa besar yang berhak untuk mendapatkan siksa kelak di akhirat. Yang kedua, anggaplah anak-anaknya seperti amanah yang menggantung di lehermu. Maka tunaikanlah apa yang menjadi hak mereka dengan senantiasa memperhatikan, mengarahkan, dan menjauhkan mereka dari berteman dengan orang yang buruk perangainya. Akan tetapi ajarkan dan biasakanlah mereka agar berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan mereka dengan akhiratnya, bukan hanya sekedar dengan urusan dunia saja. Ajarkanlah bahwa derajat seseorang itu menjadi tinggi menurut Allah dengan ketakwaan dan ketaatannya. Bukan dengan banyaknya harta dan jabatan. Karena dunia itu laksana tempat lewat bagi seseorang. Bukan untuk selamanya.
ketika umur seseorang di dunia berlalu dengan sangat cepatnya dan seseorang tidak pernah tahu kapan datangnya kematian. Tidak memandang usia, baik tua ataupun muda. Dan sesuatu yang akan bermanfaat bagi seseorang di dalam kuburnya adalah amal baiknya. Jangan pernah masukkan seseorang, jangan pernah memasukkan ke rumah suamimu seseorang yang tidak dia sukai untuk masuk dalamnya, sekalipun dari kerabatnya. Jangan pernah tidur sedangkan suamimu dalam keadaan marah atas dirimu. Jangan pernah menolaknya ketika dia menginginkan hubungan badan, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Gunakanlah pakaian yang dia suka. Berhiaslah agar dia senantiasa mengagumimu. Pakailah parfum yang dia sukai, dan jangan pernah mencium darimu kecuali wangi yang harum. Jagalah dan aturlah keuangannya dengan saksama dan penuh dengan manajemen. Jangan banyak mengeluh di hadapannya. Akan tetapi bersabarlah, karena dengan demikian itu akan menambah kecantikanmu di hadapannya. Kalau Anda berbuat baik kepadanya, jangan pernah mengungkit itu di hadapannya, karena itu hanya akan membuat dia tidak menyukaimu. Jangan banyak meminta sehingga dapat membebankan kepadanya sesuatu yang tidak dia mampu untuk menanggungnya. Jangan sesekali keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suamimu. Karena hari ini bisa saja dia memberimu izin, tapi tidak untuk esok hari. Jangan terlalu lama ketika di luar rumah, kecuali kalau memang karena ada darurat. Karena sesungguhnya yang dituntut dari seorang istri, seorang perempuan adalah untuk senantiasa di rumah dan mengurus seluruh isi rumah. Jangan berbicara dengan suamimu seolah-olah seperti menghakimi, sebab sesuatu yang Anda ragukan. Jangan pernah seolah-olah menghakimi sebab sesuatu yang Anda ragukan akan kebenarannya, sehingga membuat dia lari darimu. Sungguh, ketika nasihat ini benar-benar dijalankan, maka sangat cukup di dalam melawan kecurigaan terhadap suamimu yang dapat merusak kelangsungan rumah tangga. Betapa banyak suatu jalinan rumah tangga yang rusak dan terputus karena disebabkan kecemburuan. Kalau seandainya masing-masing dari suami dan istri beramal dengan hadis Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih, bahwa di antara kesempurnaan, antara tanda kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu akan sangat menenangkan sekali. Jangan pernah sesekali bilang istri Rasulullah saja cemburu, apalagi aku. Karena di mana kedudukanmu sebagai istriku dibandingkan istri-istri Rasulullah? Dan di mana kedudukanku dibandingkan dengan Rasulullah? Ingatlah bahwa ini bukan alasan untuk cemburu, sehingga Anda melanggar dan menyalahi syariat. Karena penuntun kita adalah Rasulullah, dan tolak ukur kita adalah syariat Allah. Berusahalah untuk senantiasa mencintai dan mentaati suamimu di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan jadikan dia menjauhimu karena sesuatu yang tidak dia sukai. Jangan pernah sesekali Anda meminta tolak tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat dari suamimu, sehingga Anda terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar.
karena tidak ada alasan bagimu untuk meminta talak atau meminta cerai ketika Anda marah, cemburu, atau karena suamimu menikah lagi. Jadi banyak perempuan di zaman sekarang ketika marah, ketika cemburu, ketika mengetahui suaminya menikah lagi, dia marah sehingga akhirnya dia meminta cerai dari suaminya, itu jangan pernah melakukan demikian. Karena itu adalah merupakan perbuatan besar-besar. Berhati-hatilah dan senantiasa jadikan syariat sebagai tolak ukur, bukan dengan hawa nafsu belaka. Jangan sesekali ketika dibawakan makanan atau ketika dibelikan pakaian baru, masih tetap mengeluh. Karena sebab makanan itu tidak Anda sukai atau pakaian itu tidak Anda inginkan. Jadi begitu, mentang-mentang dibawakan makanan yang enggak enak atau pakaiannya murahan, dia mengeluh. Pakaian apa sih ini? Makanan apa sih ini? Misalnya mengatakan demikian. Akan tetapi ingatlah suatu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Bahwa orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka dia tidak bahwa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak juga bersyukur kepada Allah. Jangan pernah buat suamimu sakit hati ketika dia sudah berusaha berbuat baik kepadamu dengan membawakan itu semua untukmu. Akan tetapi, katakanlah pada suamimu, doakanlah dia, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu dan membalas kebaikanmu. Ketimbang Anda mengucapkan makanan apa ini, kan ada yang lebih enak. Ketimbang Anda mengucapkan pakaian apa ini, kan ada yang lebih bagus. Kan ada merek yang lebih keren. Karena ketika Anda mengucapkan perkataan yang seperti ini, maka dengan demikian berarti Anda telah menyakiti hatinya. Jadilah dirimu sebaik-baiknya perempuan di hadapannya. Karena istri yang salehah adalah dia yang dapat memberikan kebahagiaan bagi suaminya ketika dipandang. Ketika diperintahkan, dia mentaatinya dan tidak menyalahi perintah suaminya. Jadilah penolong bagi suamimu, bukan malah membebankannya. Jagalah dirimu dan harta suamimu ketika dia tidak bersamamu. Jangan berbicara dengan suamimu dalam bentuk konteks perintah. Tapi cobalah dengan konteks meminta, dibarengin, dipenuhin dengan adab. Karena itu sama sekali tidak mengurangi derajat di hadapan suamimu. Kalau masing-masing dari kita masih kurang percaya dengan apa yang ditulis, bacalah nasihat ini berulang kali dengan pelan dan penuh tafakur. Ajarkanlah juga kepada orang lain. Ingat untuk senantiasa menjadikan syariat sebagai tolak ukur di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Bentar. Lemah lembut sesama suami istri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbur rifqa
fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah mencintai lemah lembut di dalam setiap urusan. Allah mencintai seorang muslim yang lemah lembut di dalam setiap urusannya. Maka hendaknya seseorang mengikuti setiap gerak langkah dari akhlak mulia Rasulullah. Ketika seorang suami menyuruh istrinya untuk mengerjakan kebaikan, hendaknya dia memerintahkannya dengan cara yang lembut. Karena hal itu lebih mengena ke dalam hati untuk mengerjakan perbuatan baik tersebut. Karena ketika perintahnya dengan cara yang kasar, ketika memerintah orang lain dengan cara yang kasar, pada kebiasaannya tidak tersampaikan dari apa yang diperintahkannya. Di antara contoh bentuk lemah lembut adalah ketika Anda hendak memerintahkan istrimu yang tidak menjalankan perkara yang Allah wajibkan seperti sholat 5 waktu misalnya. Maka hendaknya diperintahkan dengan penuh kelembutan sehingga tidak berbalik mengingkari kewajiban sholat tersebut. Begitulah dalam setiap keadaan. Ketika kita hendak menghilangkan suatu kemungkaran atau memerintahkan suatu kebaikan, maka gunakanlah cara yang lemah lembut. Karena itu lebih besar kemungkinan untuk diterima. Kemudian, di antara bentuk lemah lembut terhadap istri adalah memperhatikan keadaannya ketika hendak menasihatinya. Ketika dia paham dengan isyarat, maka itu sangat cukup. Maka itu sudah sangat cukup. Karena dengan kekerasan, di banyak keadaan dapat menyebabkan terjadi sesuatu dari apa yang tidak diharapkan. Karena sebagian orang ketika diberikan nasihat, dia dapat menerimanya. Dan juga ada yang tidak bisa menerima nasihat tersebut. Maka ketika kita memiliki rasa bahwa orang tersebut ketika dinasihati tidak dapat menerimanya, kita bisa undur dengan waktu yang lebih tepat. Jadi, lihat sikon. Ketika orang tersebut itu enak nggak buat diajak ngomong, keadaannya ketika itu enak nggak buat diajak ngobrol. Pernah suatu ketika, pernah saya ceritakan kayaknya, ketika Syahabullah mendengar ada orang yang mencaci maki Allah, jelas ini merupakan suatu kekufuran. Karena sebab marah, dia mencaci maki Allah. Abdullah mendengarnya, lalu ditungguin orang tersebut sampai marahnya hilang, sampai marahnya reda. Kemudian setelah marahnya hilang, baru di situ Syekh langsung menasehati orang tersebut untuk kembali ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang tersebut akhirnya menerima. Begitu. Karena kalau seandainya ketika diomongin dalam keadaan marah, maka bisa saja orang tersebut tidak mau menerima dari apa yang disampaikan. Nah. Jadi karena dengan kekerasan di banyak keadaan dapat menyebabkan terjadi sesuatu dari apa yang tidak diharapkan. Jadi ketika ingin kita menyampaikan nasihat, maka dilihat waktu yang tepatnya, dilihat keadaan dari orang tersebut, sehingga lebih bisa untuk diterimanya. Kalau seandainya seorang istri berbicara di hadapan suaminya dengan gaya yang kasar, maka nasihatilah dia dan tidak memperlakukannya dengan balik berbuat kasar. Lemah lembut terhadap istri itu sangat dituntut, yang mana merupakan modal besar di dalam menerima kebaikan
Maka dari sini hendaknya seorang suami menjauhi sifat kasar dengan istrinya agar tetapi berbuat baiklah dengannya. Karena Allah memberikan kepada yang lemah lembut sesuatu yang tidak Allah berikan kepada yang kasar, orang yang kasar. Artinya, bergaulah di antara sesama dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Lantas bagaimana dengan seseorang yang senantiasa tinggal dengan kita hidup mati? Untuk barang lagi, barang tentu lagi diperintahkan untuk berbuat tentu. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik di antara kalian di dalam memperlakukan keluarganya, di dalam memperlakukan istrinya. Dan aku adalah sebaik-baiknya orang dari kalian, sebaik-baiknya orang dari kalian yang memperlakukan keluarga di dalam memperlakukan keluarga. Dalam hadis ini ada anjuran untuk berlaku baik dengan istri. Maka sangat dituntut dari sepasang suami istri untuk saling lemah lembut ketika berbicara. Dipenuhin dengan senyum dan tutur kata yang lembut ketika berjumpa. Karena ini merupakan perhiasan orang-orang bahagia. Senyum itu merupakan hiasan orang-orang bahagia. Yang merupakan sifat sempurna bagi seorang mukmin. Seperti lebah yang memakan sesuatu yang sedap dan mengeluarkan madu yang juga sedap. Ketika lebah tersebut hinggap di suatu bunga, dia tidak merusaknya. Karena Allah memberikan dengan lemah lembut apa yang tidak bisa didapat oleh orang yang kasar. Berakhlaklah dan berbudi pekertilah meskipun dalam keadaan marah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Bahwa orang yang imannya sempurna, bahwa orang yang imannya sempurna di antara orang mukmin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Maka hendaknya seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan akhlak yang baik. Berbudi pekerti yang baik adalah ungkapan dari bersabar ketika dia disakiti orang lain. Jadi akhlak mulia ini ungkapan dari bersabar ketika ia disakitin orang lain. Tidak membalas suatu keburukan yang dilakukan orang lain kepada dirinya dengan keburukan lagi. Dan senantiasa melakukan kebaikan. Maka setiap sifat baik yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran untuk berakhlak dengan sifat tersebut, maka itu merupakan akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Budi pekerti yang baik memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Hal ini bukan berarti lebih utama daripada iman, akan tetapi sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang adalah ketika dia memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik dengan dibarengin keimanan yang benar terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, sampai sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Silakan.
Sok bebas di luar tema sekalipun. Istri yang nusyuz itu adalah istri yang tidak taat terhadap suaminya. Ketika suaminya misalnya di dalam, ketika suaminya kan di dalam perkara yang wajib ditaati oleh istrinya adalah jangan pernah keluar dari rumahnya kecuali dengan seizin suami. Jangan pernah keluar dari rumah suami kecuali dengan seizinnya. Atau jangan memasukkan orang lain terhadap ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Maka ketika perempuan melanggar hal yang seperti ini itu dikatakan perempuan nusyuz atau artinya yang melanggar. Nah, di dalam apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan ketika seorang suami mendapati istrinya alamat atau tanda-tanda perempuan yang seperti ini, perempuan apa istrinya yang sedang nusyuz, misalnya dengan mengangkat suara di hadapan suaminya, itu kan merupakan ciri bahwa perempuan tersebut seorang atau istri tersebut seorang yang nasyizah, pelaku nusyuz. Jadi kan dengan demikian perempuan tersebut tidak menjalankan hak yang wajib atas dirinya. Lantas apa yang dilakukan suami ketika mendapati istrinya terjatuh ke dalam perbuatan nusyuz? Maka yang pertama adalah dengan menasihatinya tanpa dipukul, tanpa dihajar itu istilahnya hajar itu tidak tidur bareng, seperti mengatakan suami terhadap istrinya, bertakwalah di dalam setiap apa yang menjadi hakku atas dirimu. Ketahuilah bahwa perbuatan nusyuz itu menghilangkan atau menggugurkan kewajiban nafkah bagiku atas dirimu. Kenapa? Oleh karena perempuan yang nusyuz itu tidak wajib untuk diberikan nafkah selama perempuan itu masih nusyuz, selama perempuan itu kembali kepada taat terhadap suaminya. Kemudian kalau seandainya udah dinasehatin masih aja, ketika udah dinasehatin masih aja melakukan perbuatan nusyuz tersebut, maka dihajar itu artinya tidak tidur bareng. Tidak dicima sampai taat kembali kepada suaminya. Kalau seandainya sudah digituin masih aja, maka dipukul dan dipisah ranjang, sampai artinya pukulannya juga pukulan sebagai pukulan mendidik, bukan pukulan yang mencederai, sampai dia kembali kepada
taat terhadap suaminya. Dan dengan perbuatan nusyuz itu menggugurkan nafkah dan juga menggugurkan apa namanya mabit kalau seandainya suami tersebut memiliki lebih dari satu istri. Nah, itu mungkin bisa dipahami. Ya, paham. Amin. Ada yang lain? Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hadi ahli an-nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mahallil la ilaha illallah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.